tadi ke atas, ke bertemu dengan masyarakat yang ada di perkebunan, ke sekolah yang ada di perkebunan, dan luar biasa, mereka semangat sekali, dan intinya memang mereka butuh perhatian. Lalu sekarang saya ada berada di Balai Desa Kajar Harjo, melihat seperti biasa, melihat pelayanan publik untuk administrasi kependudukan, lalu juga perizinan, tadi ada pelatihan UMKM juga, pemberian bantuan untuk program WENA dari CSR dari PT INKA, lalu juga dengan teman-teman tadi di Dinas Kesehatan untuk posbindunya seperti biasa, dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali antusias masyarakatnya, terutama untuk yang mengurus administrasi kependudukan. Ya pokoknya ada beberapa perusahaan. Yang hari ini berarti dari INKA hasilnya? Dari INKA. Memang setiap desa saya bagi ya, kalau semua desa diarahkan, kalau semua CSR diarahkan satu desa, rasanya tidak. Program ini merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan kami sebagai BUMN. Kebetulan kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pertama ya untuk program CSR sendiri. Kami memberikan bantuan kepada beberapa warga. Kemudian juga di samping itu kami juga memberikan program kemitraan kepada UMKM setempat. Yang kami harapkan program tersebut bisa bergulir sehingga usaha-usaha UMKM ini bisa naik kelas, bisa berkembang, kemudian dana program kemitraan itu bisa bergulir kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi kami akan terus meningkatkan penyaluran dari program CSR ini, tidak hanya berhenti di sini, kemudian kami akan tetap bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Jadi agar semua program ini menjadi terarah sesuai dengan program yang ada di pemerintah kabupaten, seperti itu. Usahanya, saya Sabi Laundry, jasa cuci pakaian, karpet, boneka, dan lain-lain. Semoga dengan adanya modal pinjaman dari PT INKA ini dapat saya manfaatkan untuk membeli mesin untuk jadinya, untuk investasi kedepannya, dan menjadikan labanya semakin membesar. Insya Allah kesannya cepat ya, itu semua dalam tahap-tahapannya itu sangat cepat sekali, responsif, juga karyawan-karyawannya juga sangat ramah, kooperatif semuanya.